koi kira enak men yo. Mantap, enak. Yuk dicoba guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat makan-makan semuanya. Pada edisi kali ini sih kita mau nyobain es teler Caim yang ada di daerah Pakis Bunut Wetan, samping masjid sih. Oke, ini penampakannya. Langsung masuk, ada es teler spesial, es campur, es degan, es kacang ijo, es ketan hitam kacang ijo, bubur sumsum, bubur campur, grendul, macem-macem pokoknya. Halo Bu, aku mau pesen es degan alpukat. Tadi kelapa muda itu loh guys, dicampur dengan alpukat yang seger-seger, yang hijau-hijau kan nih. Mantep, bisa gojek dan grab lo guys di sini. Yuk langsung datang kemari atau order lewat online aja juga bisa. Duh, sekeri. Di sini sudah lama sih tempat warungnya ini, mulai aku kecil deh kayaknya sudah ada. Mumpung lagi sepi sih, pas siang-siang pewanas langsung ngelak mampir, gak kagan suen. Nah, alhamdulillah udah dateng, aku pesan es degan alpukat kelapa muda plus alpukat yang seger, dicampur dengan susunya yang banyak banget susunya, kasih santan sedikit biar lebih gurih. Tuh alpukatnya banyak banget tuh guys, nggak cuma 1 sendok 2 sendok, itu langsung banyak banget itu ya. Alpukat, waduh, ini masih kebayang pengen makan lagi kesana. Oke, kita cobain. Jangan lupa diaduk-aduk ya guys, biar lebih apa tuh susu kental manisnya nyampur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, di sini harganya murah kok, cuma 12.000 aja. Bisa pilih menu sepuasnya teman-teman. Oke, jangan lupa like subscribe di channel kita biar lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.